Pikir dong, Mas. Pendatang baru masuk kota ini, Pak. Ampun, Pak. Ampun, ampun, ampun. Saya, Pak. Bulu Ayam. Oh, berani-berani bangunin saya. Berani ambil topi. Kau tahu mengapa topi ini saya taruh di atas kepala saya? Hah? Bukan di bawah kepala saya. Karena Bapak sayang pada tuh topi. Bukan. Hah? Karena banyak laler. Laler ijo lagi. Maaf, Pak. Tapi saya mesti bangunin Bapak. Tuh, ada jago tembak masuk kota. Dari mana kau tahu kalau dia itu jago tembak? Lah, ada tulisannya. Salah. Wah, kacau. Kacau balau. Bulayam? Ya, Pak. Apa yang harus saya perbuat? Demi keselamatan kita, Bapak mesti tanya, nama siapa, asal dari mana, dan tujuan apa masuk ke kota ini? Iya. Nanti dia marah sama saya. Nah, itu kan wewenang Pak Ateng sebagai Sarip di sini. Oh, benar juga. Saya mau pergi. Kalau kalian mau makan, ambil sendiri. Tapi jangan habisin ya. Tinggalin buat saya. Ini kuncinya. Let's go. Nama siapa? Asal dari mana? Dan tujuan apa datang kemari? Hei, Bung! Jawab pertanyaan saya. Oh, adik ini tanya sama saya, toh? Adik, saya Sheriff di sini. Lihat nih. Oh, Pak Sheriff. Ini siapa? Wakil saya. Asal dari mana? Loh, malah situ yang tanya, nama siapa, asal dari mana, dan tujuan apa datang kemari. Lekas jawab dong. Yang mana yang harus saya jawab duluan, Pak? Tanya lagi semua. Galak amat. Nama Edi Sud. Asal dari Klaten. Datang kemari sebagai turis. Turis? Apa yang Bung mau lihat? Proyek perikanan darat. Kartu penduduk? Penduduk Jakarta Timur. Kelurahan Kebon Manggis? Ya. Di bawah pimpinan saya, kota ini aman dan tenteram.
jangan bikin onar di sini ya. Mengerti? Let's go. Kalau jadi syarif, mesti tegas. Lihat, satu gertakan saja, dia sudah mengkerap. Ya. Baju saya dulu. Ngambil baju nanti saja, Non. Kita ke sini dulu, beli pesanan ayah Anda. Apa sih pesanan Papa? Kok penting amat? Nasi rames. Oh. Di sini kalau kesiangan sedikit, kehabisan. Tinggal ke bagian tulang-tulang. Yuk. Cari apa, Bu? Enggak. Tapi? Nasi rames satu. Ya. Sambelnya yang banyakan. Dong, tidak baik. Dia kan wanita, masih anak-anak lagi. Jadi kami tidak boleh mengganggu wanita yang masih anak-anak. Jadi kami harus mengganggu laki-laki tua yang jelek macam kau ini, Ayo Non pulang. Ya. Bung, pulangnya kok begitu saja? Saya belum sempat kirim salam sama bosnya kok. Baik, nanti saya sampaikan. Bung, tunggu. Oh.
Wis lho. Pak Sarip, lekas Pak. Nggak boleh ada orang ngasuh. Tapi ada keributan. Mereka yang ribut, saya suruh ngapain? Ikut ribut? Aduh, yang enggak dong Pak. Ini kan kewajiban Bapak. Hah? Pak, Pak, sama ah? Ikut. Ikut, ikut nonton. Ah, nggak usah. Besok aja saya ceritain. Thank you. Pak, tunggu Pak. Awas, Pak Sarip. Aduh. Serius nih. Aduh. Bapak telah menyelamatkan saya. Saya merasa sangat berutang budi, banyak sekali. Sampai-sampai nggak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya juga mengucapkan diperbanyak terima kasih. Itu soal rutin. Saya senang sekali berkenalan dengan... Nama saya Vivi. Saya Edi. Saya SK. Hei, orang asing! Saya sudah bilang jangan bikin onar di sini. Apa you tidak mengerti saya punya bahasa? Apa saya harus pakai you punya bahasa? Maaf, Pak Syarif. Yang bikin onar bukan dia. Koboi-koboi yang lari tadi itu yang mengganggu saya. Lalu pelayan saya ini... Hei! Kamu yang bikin onar di sini? Idi, kok saya? Hei! Ini namanya musuh dalam tempat tidur. Dalam selimut? Ya, dalam selimut. Hei, you tahu apa artinya rule of law? You tahu? Rule of law itu artinya tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada persoalan, harus diselesaikan melalui saluran hukum. Bukan begitu? Ya, kurang lebih begitu. Karena tindakan you, you telah melanggar sopan santun internasional. Hah? Karena you telah membuat kesan yang tidak baik terhadap beliau sebagai seorang turis. Kedua, you telah melanggar kode etik jurnalistik. Apa hubungannya? Hah? Karena you telah bertindak seenaknya tanpa memberitahu yang berkepentingan. Ketiga, you telah merugikan orang lain. Termasuk istirahat saya. Pak Syarif, sebetulnya ini bukan salah dia. Tapi tentang kerugian, semua akan saya ganti. Alright. Catat semua. Siapa? Hey, you! Jangan coba-coba lagi memperlihatkan wajahmu yang berantakan itu.
Terima kasih, Pak Sarif. Sama-sama. Adios, Nona Vivi. Enak juga. Tuan Ding, ada kabar baik buat Tuan. Tuan Ding, ada kiriman buat Tuan. Nah, nih. Bagus, bagus. Besar juga ya. Tunggu apa? Hah? Imbalan? Ini sahajalah. Mudah-mudahan ketularan kaya. Mama, lihat aku bawa apa nih. Aku dapat kiriman. Dari siapa, Pak? Entahlah. Apa perlu kau tahu? Ya dong. Namanya juga kiriman. Kapan mesti berterima kasih? Kepada siapa? Betul juga kau. Tapi tidak ada yang ulang tahun. Si Vivi, Mama, apa aku sendiri? Kau ini, Pak. Ulang tahunku kan sudah dirayakan bulan puasa yang lalu. Vivi, Jumadi lahir yang akan datang. Dan kau... Apa, Pak? Tuh.
ada apa-apanya. Aduh, jangan kecil aku. Nih, kosong. Lihat dulu, toh. Di bawah itu sembuna. Kosong. Aduh. Kosong. Kosong, kok. Pada takut apa? Kakiku putus. Kenapa, Pak? Kakiku putus. Yang mana, Pak? Tak terasa. Aduh! Shh, jangan berteriak kau. Kakiku, kakiku. Kita dikepung musuh. Hah? Mana musuhnya? Shh, bursit kau. Sembarangan saja kalau nodong. Aduh! Ancur mukaku. Ini apa, Pak? Itulah Papa dapat surat ansaman dari Cizak bin Kadal. Siapa Cizak bin Kadal itu, Pak? Mana aku tahu, main ansam saja. Bagaimana kalau kita minta bantuan saja? Di kota ada seorang jago tembak yang gagah dan tangkas. Bandit-bandit takut padanya. Iya, Pak. Namanya Edi Sud, jago tembak bayaran. Kenapa kita tidak menyewanya saja, Pak? Pasti kita akan dilindunginya. Vivi dan Iskak baru saja ditolong dari gangguan bandit-bandit. Oh, nasibku. Cep. Kita coba saja menyewa dia. Kalau tidak, ya cari bantuan kemana saja. Bagaimana kau saja, Lais? Asal jangan minta bayaran. Baik, misi. Is, jangan lupa belikan aku jamu pegelinu, ya. Sama sari rapet. Apa, Mas? Undangan selamatan. Selamatan apa? Kepala suku akan nyunatin anaknya. Oh. Ada batu, ada kayu, ada aku, ada kamu. Aku kamu, kamu aku, kaku kaku, kaku kaku, kaku kaku. Ada tamu. Pak RT ada? Ada, Om. Sedang rapat. Damai dengan kepala suku yang agung. Begitu pula hendaknya dengan Anda.
apakah sinar matahari selalu menyinari hati kepala suku yang mulia? Begitulah. Kecuali di hari-hari hujan di mana matahari bersembunyi di balik awan. Bukankah curah hujan yang lebat malah membuat subur padang rumput tempat kuda-kuda yang mulia makan? Begitulah. Di samping menyebabkan banjir dan tanah longsor, harga payung jadi mahal. Apakah yang mulia tidak keberatan untuk menerima saya dalam wigwam? Untuk keperluan? Merestui sunatan. Alah, bilang dong dari tadi. Pakai basa-basi segala. Turun! Maaf, bagaimana kalau kita merokok kretek saja? Di samping untuk menyampaikan salam kepada Anda dan mengucapkan selamat atas undangan sunatan yang akan datang, terimalah ini. Sebenarnya, adat kami tidak biasa menerima amplop. Namun, untuk menghargai kebudayaan tuan, tak apalah. Iya. Saya disuruh oleh majikan saya. Oh, Ping Slamet, si kumis anjing laut itu. Iya. Untuk mencari bantuan, sebab ranch-nya diancam oleh bandit-bandit. Untuk si kumis anjing laut, seluruhnya akan kami lakukan. Tapi, siapa bandit yang mengancam si kumis anjing laut? Namanya Cicak bin Kadal. Astagfirullah. Maaf, Saudara Iskak. Kami terpaksa menelan ludah kembali. Karena si Cicak bin Kadal adalah penjahat kaliber besar. Karena itu, harap mencari bantuan di tempat lain saja. Wah. Sengaja, Pak. Nggak sengaja. Berapa, Wes? Nomor, Wes? Ya. Nger. Sana. Oke.
Nama Brownie betina. Umur 2 tahun. Warna coklat. Masa yuk coklat? Bapak salah. Itu nomor bus kuda. Oh, sorry. Nama Rodio Iskak. Bukan. Raden. Bukan Rodeo. Raden Iskak. Laki-laki. Umur 18 tahun. Mata juling. Jeli. Oh ya. Hidung mancung. Nah, ini saudara rubah ya? Tidak boleh merubah surat keterangan seenaknya saja. Saudara bisa dituntut. Tidak, Pak. Bapak salah baca. Hah? Manclem. Apa itu manclem? Manjung ke dalam. Saudara telah melanggar pasal 001, 002, dan 003 yang berbunyi, barang siapa mencuri kuda orang lain, salah. Nah ini. Barang siapa menubruk binatang piaraan orang lain sampai mati. Loh, tapi ayamnya tidak mati, Pak. Walaupun demikian, saudara harus mengganti rugi kepada yang empunya. Oleh karena ayam itu menjadi kaget. Namanya sok. Dan akibatnya, telur-telurnya akan keluar sebelum waktunya. Miss Kram. Ya, betul. Pak, saya menerima salah. Tapi ada alasan mengapa saya buru-buru. Kenapa? Bapak pengen selamat dalam keadaan bahaya. Rensnya diancam oleh bandit-bandit. Saya diminta menyampaikan... Sampaikan kepada bapakmu. Bapak Bing Slamet. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak perlindungan hukum yang sama. Jangan khawatir. Saya bantu. Terima kasih. Itu persoalan bandit. Bagaimana dengan persoalan ayam? Berapa Anda taksir seluruh kekayaan Anda? Mana aku tahu. Saya tidak bisa bilang, Pak. Tidak bisa bilang bagaimana? Masa tidak tahu berapa jumlah kekayaan sendiri? Macam kantor pajak saja kau. Loh, Anda ini mau saya bantu apa tidak? Mau. Nah. Tapi apa perlu ini semua? Memang susah, Pak. Susahnya? Sebab ada kekayaan yang terlihat dan tidak terlihat. Untuk melaporkan kekayaan yang tidak terlihat ini, jarang yang mau. Ish. Ini semua aku dapat dari sare yang halal, termasuk kau. Halal atau tidak halal, saya tidak peduli. Pokoknya saya harus tahu seluruh kekayaan yang Anda punya. Masa saya harus melindungi sesuatu yang tidak saya ketahui? Galak betul. Ya deh, Pak. Buatkanlah laporan secara proforma saja. Saya tidak mau proforma. Saya mau yang resmi. Baiklah. Pertama-tama saya sendiri, istri saya, dan anak saya seharga 10 juta rupiah. Dan ini seharga 10. Masa yang ini 10 juta juga? 10 rupiah. Lalu sampi 40, kuda 40. Termasuk ini? Boleh juga kalau mau dimasukkan. Dan rumah ini seharga 40 juta. Lebih sedikit. Papa. Sudah mulai kurang ajar orang ini. Masuk kamar orang tanpa permisi. Memang jago tembak begitu, Pak. Nembak juga tanpa permisi. Kalau masuknya saja tak seberapa, maluna ini aku. Korbannya susah banget. Untung ada ginian. Halo?
kau. Saya dengar you lagi SOS. Begitulah. Pak Sarip, masa aku diancam sama orang tuh? Kan orang yang lain masih banyak kan? Mana? Cecak bin Kadal? Iya, takut aku Pak Sarip. Anda pernah bermusuhan dengan dia? Tidak. Tak pernah aku bermusuhan. Satu musuh pun aku tak punya. Anda pernah melihat dia? Ah, kalau Sisak sama Kadal, jangan kena aku. Bapak pun sudah sering melihatnya. Cuma Sisak anak Kadal baru ini hari ku dengar. Tolonglah Pak Sarip. Anda tahu? Enggak. Cecak bin Kadal adalah penjahat besar. Otaknya licin seperti kadal. Karena itu tutup semua lubang-lubang di rumah Anda. Dan orang di luar keluarga Anda jangan dikasih masuk pekarangan ini. Lah saya? Bagaimana? Masuk luar apa dalam? Itu siapa? Yang mana, Pak? Oh, itu. Si Edi Sutu itu, Pak. Si Zagu tembak kita itu, Pak. Mau apa dia ke sini? Dia yang bawa nih. Loh, kok saya? Iya, kau yang bawa, kan? Tapi kan Bapak yang suruh. Memang aku yang suruh, tapi kau yang bawa, kan? Tapi kalau tidak disuruh... Diam! Kau lebih percaya dia apa saya? Ya, lebih percaya Bapak lah. Sebabnya? Sebab Bapak kami yang angkat. Tapi di situ, dia mengangkat dirinya sendiri, Pak. Bagus. 10. Pak Sarip. Cilaka, Pak. Kenapa? Di kota terjadi huru-hara. Bang dirampok oleh bandit-bandit. Oh, mati aku. Tenang, tenang. Pak Sarip harus cepat datang sana. Tenang, serahkan pada saya, tenang. Aduh. Jangan khawatirkan diri saya. Saya akan laksanakan tugas. Adios. Adios. Habis. Bagaimana, Pak? Habis modalku. Seperti apa yang saya ramalkan. Dari bank, mereka akan merampok toko-toko. Sesudah itu, kemari. Apa yang harus kita perbuat? Tidak ada, kecuali menunggu. Berbuatlah sesuatu. Bank itu aku yang punya. Bagaimana saya harus berbuat sesuatu? Kontrak belum diteken. Kontrak belakangan lah. Tapi tunjukkanlah dulu kemampuanmu itu. Nanti kontrak baru kuteken. Tolonglah. Banyak yang mereka bawa. Dua karung, Pak. Saya akan kejar mereka. Saya ikut, Pak. Nggak usah. Pokoknya beres.
Thank you. Kenapa terlambat? Diam ah. Bisa sampai saja sudah untung. Wah, benar-benar dia jago. Ah, ngejar begitu saja sih semua orang juga bisa. Tapi berhasil apa enggak? Kuda saya, mau kemana Pak? Ngejar bandit-bandit itu. Ah, perlu apa sih Bapak repot-repot? Kan sudah ada yang ngejar. Lagi pula, tenaga Bapak dibutuhkan di sini. Ya kan? Iya deh. Sudah aman apa belum? Bagaimana Bang aku? Kerampokan berapa aku? Cuman dua karung, Pak. Cuma dua karung, kau bilang? Astaga. Kalian diamkan saja. Tak berbuat sesuatu apa? Mana itu solidaritas? Apa gunanya RT, RW? Warga apa kalian ini? Aku tak mengerti aku. Tenang, tenang. Jangan nangis. Tenang. Tolonglah Pak Sari. Iya, iya, iya. Nanti kita rapatkan lagi ya. Nanti kita pilih pengurus baru ya. Iya. Sudah. Ini uang Pak Bing. Uang aku kembali. Uang aku. Hanya kurang beberapa lembar untuk uang rokok dan uang semir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Om. Terima kasih. Thank you, Mas. Nah, itu Pak Sherif datang. Tenang, Pak. Tenang, tenang. Bagaimana, Pak, tentang perampokan bank itu, Pak? No comment. Situasi sekarang, Pak? No comment. Saya penjahatnya turun tempat. No comment. Tolong. STM. Susu telur madu. Ya. Susunya sedikit saja. Madunya secangkir, ya. Telurnya empat. Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai perampokan bank tadi siang? Seru. Macam film koboi. Maksud saya, ditinjau dari segi keamanan kota. Sekali-sekali boleh untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Apakah kejadian ini tidak akan terulang lagi, Pak? Saya kira tidak. Apa sebabnya? Karena kita telah menguasai keadaan, Pak. Karena kita telah menguasai keadaan. Op. Apakah Bapak tidak takut kejadian itu bisa menggoncangkan kedudukan Bapak? Menggoncangkan kedudukan? Ganjil. Siapa? Nah, sekarang tidak goncang lagi. Pokoknya begini, saudara-saudara. Saya melaksanakan tugas saya, Anda melaksanakan tugas Anda. Oke? Terima kasih, Pak. Iya. Hidup Pak Sarif! 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 Baca saja lah. Maaf, pinjam kacamatanya. Surat perjanjian. Pada hari ini, pihak ke satu, yaitu Bing Slamet. Hei, baca
Tuan Beng Selamet. Maaf, Tuan Beng Selamet. Karena menganggap dirinya perlu dilindungi, minta tolong pada pihak kedua, yaitu Edi Sud, untuk mengajari bela diri. Untuk itu, pihak kedua meminta honorarium 100 ribu. 100 ribu apa ini? Dolar? Rupiah saja. Kursnya lebih mantep. Dan kalau saya pulang ke Udik, tidak akan menemui kesulitan. Iya. Jika terjadi perselisihan, akan diselesaikan dengan cara tembak-menembak. Loh, kok tembak-menembak? Musyawarah saja lah, ya. Jakarta, jam 15 WIB. Teken, Pak. Loh, kok ikut teken? Saksi. Nah, sekarang kalau dipukul begini, kita harus begini. Sekarang coba. Siap? Iya. Katanya latihan. Kok kau pukul aku? Bisa rontok gigiku. Wah. Bagaimana? Hebat. Lihat nih. Putaran harus tetap. Sekarang coba. Kalau begitu aja sih gampang. Nih, lihat. Bangga. Mas, saya diajarin nembak dong. Untuk Vivi, belajar yang lain aja ya. Mentang-mentang ganteng. Loh, tapi Bapak nggak kalah ganteng loh. Non Vivi sendiri bilang sama saya. Oh ya? Apa katanya? Katanya Kak Sarif itu gagah. Senyumnya sadis. Merangsang. Menusuk ke ulu hati. Bisa aja. Apalagi matanya seperti tamar keanginan. Sayang som-som. Masa saya dibilang sombong? Terlalu disiplin. Masa nubruk ayam saja dituntut? Ini sudah urusan lain. Sudah politik tinggi. You tahu, urusan pribadi adalah pribadi. Business is business. Do you understand? Vivi sudah punya pacar belum? Belum. Kenapa belum? Ya belum aja. Mau pacar enggak? Nanti kalau sudah waktunya. Ah!
Bisa juga aku. Op, 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 op. Angkat tangan. Jangan main-main. Aku tidak main-main, angkat tangan ku bilang. Bahaya kalau ada setan lewat. Biar tuh setan lewat dulu, kau angkat tangan. Serius nih? Serius aku, angkat tanganmu. Besok syukur ya. Pa, ada apa? Aku sedang latihan menembak. Mama, mama, mama kenapa? Mama. Mama. Aku cuma main-main saja, Ma. Untung saja aku bisa mengelak. Koboi yang terhormat, acara yang kita tunggu-tunggu, tari Ken-Ken yang sengaja kami impor dari Ponorogo. Aku bilang, aku baru saja lulus dari kursus bela diri. Aku hajar dia.
inilah kesempatanku untuk membuktikannya. Ming, mereka marah lagi, kita terus main. Ngarana cobokeun wae nyari koboi. Pelajaran pertama. Berhasil juga aku. Sakit, Pak. Menghadapi keroyokan semacam ini, jurus apa yang harus kulakukan, Ed? Itu baru akan saya ajarkan minggu depan. Bantulah aku. Soal bantuan kan belum termasuk kontrak. Jadi, nunggu aku mati dulu ya. Pala kau. Tangkap. Bawa dia. Jangan keroyokan kalau berani. Diam. Satu persatu. Udah. Pasang dia. Berapa kontraknya? Seperti yang saya bilang dulu. 50 juta. Apa tidak bisa kurang itu 100 saja? Tidak bisa. Bagaimana kalau 150? 50 juta atau cari kontraktor lain? Iskak. Ya, Pak. Bagaimana pendapatmu, Iskak? Terima saja, Pak. Asal termasuk diantar ke rumah ya. Ya. Pagi-pagi sudah ada di sini. Ah, biasa, Pak. Memang tiap pagi begini. Buat minum sendiri. Vivi sudah bangun. Kok yang ditanya Vivi? Ada perhatian nih. Saya senang keasliannya. Loh, di sini yang lebih asli banyak. Lebih berani. Kalau Bapak mau, bisa diatur. Saya sih nggak senang yang begituan. Tapi ini lain, Pak. Begini. Nggak pakai make up, nggak pakai ini, itu. Kalau Bapak pray, saya antar ke situ. Kaya nggak? Itulah, Pak. Saya merasa kasihan kepadanya. Selalu ngutang. Nggak pernah kecukupan. Itu sih namanya bukan gadis asli. Ngajak marat. Memangnya saya bang. Segera
saya serahkan rens Anda. Kalau tidak, tahu sendiri. Cicak bin Kadal. Mama, Vivi sudah masak susu. Bagaimana dengan Papa? Biasa, masih babak belur. Iya, Vivi tahu. Maksud Vivi sudah sembuh belum? Entahlah. Tapi tadi sudah Mama boboki dengan beras kencur. Kata orang tua-tua, kalau diboboki dengan beras kencur cepat sembuh. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh juga, mau Mama bawa ke dukun pijat yang di sana tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Pak Bing? Bagaimana saya mesti menceritakannya ya, Pak Edi? Pagi-pagi sudah minta sarapan durian. Saya kasih dua. Habis dimakannya. Itu tandanya ada kemajuan. Sebab durian menimbulkan pembakaran. Dan itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di tenggorokan. Apa hubungannya? Dia bukan sakit tenggorokan. Dia pusing kepalanya karena berantem semalam. Benar juga. Tapi tenggorokan dan kepala kan tidak jauh jaraknya. Bareng. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki itu? Simpatik, Ma. Tapi, ya, sedikit kurang ajar. Kalau menurut Mama, yang sedikit kurang ajar seperti itu yang Mama sukai. Yang sejati dan jagoan. Agaknya keadaan kian hari kian gawat. Ancaman, usaha penculikan, dan sekarang ancaman lagi. Rupa-rupanya Anda ini betul-betul jadi bulan-bulanan si Cicak bin Kadal. Sudahlah, jangan menangis. Orang laki-laki tidak boleh menangis. Dalam keadaan apapun. Dalam pelajaran pertama berulang-ulang telah saya katakan. Hati harus tabah. Kalau hati saya sudah tabah, Ed. Jadi, apalagi? Tapi mataku ini, Ed. Matanya kenapa? Kena minyak gosok. Jadi, bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Bagaimana kau saja lah, Ed? Kalau saya sih gampang. Ada uang, ada barang. Ada kontrak, ada perlindungan. Yang di salun tadi malam bagaimana? Itu kan kontrak bantuan. Bantuan dan perlindungan kan tidak sama. Duit saja kau ini, Ed. Saya habis perlindungan, apalagi? Segera menyusul, mungkin lamaran. Itu namanya pagar makan tanaman. Non? Ya? Gak jadi. Apa sih? Bilang dong. Apa Non mau menolong saya? Oh, untuk Anda. Apa saja saya kerjakan. Jadi malu. Alah, begitu aja. Begini, tapi ini rahasia. Sarip. Bapak ngintip. Nah, curang. Curang, curang. Nggak main. Nggak main. Nggak main. Jangan lupa ya, Non, pesan saya. Ya. Selamat pagi, Pak.
pagi. Saya datang memenuhi panggilan Bapak dan menyampaikan salam dari Non Vivi. Pagi. Pagi. Dan Pak menyampaikan ucapan terima kasih beliau atas penyelesaian huru-hara tadi malam. Oh, itu soal biasa. Soal rutin. Selamat pagi, Kak Serip. Apa kabar, manis? Saya mengucapkan diperbanyak terima kasih atas kejadian semalam. Oh, bagaimana Ayahanda? Sudah mendingan. Hanya bibirnya masih jontor. Oh, itu obatnya mudah. Masukkan saja ke dalam drum, dicampur air kapur. Sorry. Itu obat anjing kurap. Kak Sarip, Bung Iskak sudah menyampaikan pesan saya kepada kakak. Pesan? Masa dia tidak menyampaikannya? Sungguh mati. Dia gak ngomong apa-apa. Saya bilang padanya bahwa kakak itu baik. Suka humor. Dan kalau senyum, senyum bisa melumerkan besi. Bawah matanya seperti mata menjangan yang kehilangan induknya. Redup dan sayu. Heran. Kok gak ngomong apa-apa? Sentimen kali. Karena itu pesan saya bahwa kakak tidak pantas kerja di kantor, ngurusin orang-orang yang jahat, karena hatinya amat baik. Seharusnya kakak menjadi seorang pelukis atau penyair, karena hatinya amat baik, tidak mau kasar, apalagi kejam kepada sesamanya. Teruskanlah bersifat baik begitu. Adios. 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 Apakah mungkin aku menjadi seorang seniman, pelukis atau sastrawan? Kata orang, menjadi seorang seniman amat sukar. Banyak membutuhkan pemikiran. Apakah aku berbakat dan mempunyai kemauan? Oh, ada. Bakat ada. Cuma kemampuan? Maaf, Pak. Yang meragukan. Andaikan aku menjadi seorang sastrawan, akan aku tuliskan kata-kata yang indah dan permai di atas sebuah kertas yang tidak berharga ini. Silakan bayar denda atau masuk tahanan. Hah? Tangkap! Diculik bandit, Pak. Di mana? Di depan toko bunga. Ada apa sih? Itu kereta Pak! Pak Sarip! Vivi diculik bandit, Pak. Vivi, di mana? Kata kubu itu hijau di muka toko bunga, Pak. Aduh, Vivi. Oh, Vivi. PK benar kau meninggalkan aku. Bukan meninggalkan, diculik bandit-bandit. Oh, bandit. Tega benar kau menculik Vivi. Non Vivi. Iya, Non Vivi. Di mana diculiknya? Di mana? Di depan toko obat, Pak. Katanya di depan toko bunga. Benar, Pak. Dulu, tapi sekarang sudah kena gusur. Oh. Nah, yuk di sana. Ayo. Yuk ke sana. Ayo. Yuk ke sana.
Ayo. Ini tinggal. Ayo, ikut ke sana semua. Oi, jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat. Kalau Vivi mau selamat, Vivi ada di tangan kami. Kami hanya minta uang tebusan. Kalau uang tebusan sudah ada di tangan, Vivi akan kami lepaskan. Saya bilang jangan mendekat. Selangkah lagi, tuan-tuan akan kami anggap sebagai lalat-lalat. Tahukah tuan-tuan dengan siapa tuan-tuan berhadapan? Kami adalah gerombolan dari Cicak bin Kadal. Hah? Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal? Tuan-tuan sudah mendengar ancaman kami. Kalau tuan-tuan membandel, akan merasakan sendiri. Yuk! Lindungi dulu kepalamu, supaya akalmu tidak hilang. Sementara Pak Sarip belum melambatan, saya nyerang dari belakang. Mengapa bukan saya saja nyerang dari belakang? Sementara itu bisa lompat-lompatan di sini. Jangan. Saya kan kulitnya hitam, jadi tidak menarik perhatian. Oke? Okay? Otakmu pintar juga. Kadang-kadang. Selamat pagi, Pak. Masuk. Pak, apakah Bapak sudah dengar bahwa Nona Vivi diculik oleh Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal? Begitulah kira-kira saya dengar berita ini sejam yang lalu. Satu jam yang lalu? Mengapa kau baru sampaikan padaku? Disampaikan buru-buru juga tidak ada gunanya, Pak. Sebab Nona Vivi sudah berada di tangan orang. Tapi berita penting semacam ini, kan seharusnya kau sampaikan buru-buru. Seharusnya, Pak. Tapi maklumlah sekarang ini terlalu banyak desas-desus. Sehingga semua berita perlu dicek lebih dulu. Sebelum disiarkan. Bagaimana ini, Ed? Apanya, Pak? Katanya kau mau melindungi kami. Sabar dulu, Pak. Di dalam kontrak ini hanya tertulis perlindungan di dalam pagar pekarangan. Di luar itu bukan tanggung jawab saya, Pak. Kurang ajar. Kena lagi aku. Bing. Ya. Bing selamat. Anakmu Vivi ada di tangan kami. Ini bukan ancaman, tapi penggerogotan. Kami minta tebusan. Kami minta 5.000. Cuma 5.000? Cuma 5.000? Cuma 5.000? Iya, 5.000. 5.000? Wah, murah banget. Kalau tidak ditebus, anakmu kami bawa lari, dan kota ini kami bakar. Cuman 5.000, Bing. Lebih baik bayar saja.
Ya, hanya 5.000. Harga obral. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Harga obral. Sayangnya anakmu. Harga obral. Daripada kota ini dibakar. Harga obral. Persediaan air tidak cukup. Branwir baru dipesan. Bulan depan baru datang. Cuma 5.000. Ya, cuma 5.000. Cuma 5.000. Jangan dibayar. Bukan soal 5.000, 5 juta atau 5 miliar. Tapi ini adalah pemerasan. Dan pemerasan tidak boleh dibiarkan. Tapi bingung orang kaya, apa artinya uang 5.000 baginya? Ingat, ini negara hukum. Kaya atau miskin, haknya sama. Kewajibannya sama. Oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita pertahankan hak kita. Kita pertahankan kewajiban kita. Kita pertahankan warga kita. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kota ini. Bagaimana yang dulu itu? Cash. Non Bibi, maaf. Saya datang terlambat. Di jalan banyak halangan. Lapar. Apa perlu saya belikan? Sayang bibirmu tidak kelihatan. Buka. Ya sabar, rambutmu acak-acakan tuh. Ya nanti, disisir dulu. Biar cakepan. Awas tuh. Ayo. Pelurnya mana, Pak? Gak usah pakai peluru, orang sudah takut. Pak, apa kami gak diajak? Memangnya mau piknik? Ternyata gak ada pelurunya, bagaimana menghadapi bandit? Mampus. S-O-S. S-O-S. Yeah!
Jadi, gimana kau? Saya akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara saya. Tidak usah! Cara kita yang paling baik. Kita serbu. Lalu mereka kita hancurkan. Jangan. Jangan gunakan kekerasan. Mereka juga manusia. Mau kemana tuh kunyuk ya? Sugeng, Pak. Goblok. Kenapa kau bertindak tidak sesuai dengan instruksi saya? Kan disuruh bertindak hari Senin, Pak. Bukan Senin ini. Ini kan Senin Wage. Saya bilang kan Senin Kliwon. Lantas kenapa kau minta murah banget? 5.000. 50 juta. 5.000 kan sudah cukup banyak, Pak. Kalau 50 juta, bagaimana ngitungnya, Pak? Vivi mana? Di bawah, Pak. Dijaga Koboi Wakimin dan Pak Ijo. Mana? Heh? Tadi ada, Pak. Sekarang? Yang saya tahu tadi, Pak. Tadi? Wakimin. Saya, Pak. Pak Ijo. Dalam. Johnny. Saya, Pak. Goblok. Tolol. Bodoh lagi, Pak. Barisan, siap. Satu, dua, tiga. Minggir. Giliran siapa ini? Situ, situ.
kebetulan. Tolongin kita. Kita dikejar-kejar bandit. Kalau berani sama ini. Takut. Pak Edi, anterin kita pulang. Pulang? Ya, pulang. Kalian nggak boleh pulang. Tangkap dia. Ini bagaimana? Jangan main-main, toh. Jangan lepaskan. Loh, Pak Edi ini di pihak sini apa di pihak kita? Saya berada di pihak yang menguntungkan. Biadab! Pak Sarip, Pak Beng, ternyata biang keladi ini semua adalah Edisut. Edisut. Koboi kampungan. Gara-gara ketololan kalian, rencana besar saya lahir sebelum waktunya. Tapi saya ada rencana lain, Pak. Apa? Kita gantung saja mereka ini. Lantas? Biar sana nggak dapet, sini nggak dapet juga. Lepaskan Titi! Lepaskan Titi! Warga kota, kalian sudah dengar SK tadi? Sekarang saya tidak akan mengelak lagi. Sayalah yang berdiri di belakang semua ini. Sayalah Cicak bin Kadal yang kalian takuti itu. Sayalah Cicak bin Kadal, jago tembak yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Tidak termasuk Indonesia. Sayalah yang merampok bank. Sayalah yang membuat teror selama ini. Sayalah yang mengancam Bing Slamet. Dan sekarang, saya jugalah yang merencanakan penculikan Vivi. Sekarang, keadaan sudah saya kuasai. Jadi, sekarang, sayalah yang menentukan segalanya. Kalian tinggal mendengarkan dan melaksanakan. Wah, sudah kebangetan. Sudah kebangetan nih. Nah, kawan-kawan, kucing sudah keluar dari sarung. Karung. Jelas, Cicak bin Kadal adalah Edisut. Oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita serbu! Serbu! Hei! Jangan bergerak! Atau kalian mau mati konyol? Saya tahu kelemahan-kelemahan kalian. Saya tahu kekurangan-kekurangan kalian. Bedil yang kalian sandang itu tidak ada pelurunya. Beli dulu di warung. Kosong. Saya ada usul perdamaian. Vivi akan kami kembalikan dan kami akan pergi dengan tenang. Wah. Hilang 5.000. Asal kami diberi uang jalan ala kadarnya. Setuju. Bagaimana, Iska? Sebagai gantinya, akan kami tahan Iska. Karena dia akan kami jadikan budak. Wah, ini sih lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana? Setuju? Karena orang macam SK atau amat banyak. Tak ada artinya buat kalian. Dan tak ada nilainya speser pun buat kalian. Edi, aku tidak setuju. Biar SK tidak berharga speser pun juga, tapi ia besar artinya bagiku. Juga bagi orang lain. Sebab dia manusia yang jujur. Begini, Ed. Sampai saat sekarang, kau yang menentukan syarat-syaratnya. Bagaimana mulai saat ini, aku yang menentukannya. Setuju?
Setuju, Pak! Apa syaratmu? Ambil seluruh kekayaanku. Ambil seluruh kepunyaanku. Tapi setelah kau melangkahi mailku dulu. Diam kau, aku lagi marah nih. Bing! Jadi kau menantang aku? Terserah lain. Lekaslah sedikit. Aku sudah ngebet nih. Barangkali gila dia. Baru kemarin belajar menembak. Nanti saya kebagian apa, Pak? 5 kuda untukmu. Uang 5.000 rupiah. Terima kasih, Pak. Ditambah 100. Terima kasih, Pak. Bing, senjatamu masih bagus. Minggir, minggir. Jangan lupa minggir, berdoa untuk Bing. Minggir, minggir, minggir semua. Minggir, sana. Masa aku yang tertembak, dia yang jatuh. Semacam dia. Mengapa salah jalan? Jalan buntu. Rasal. Papa. Kak Syarif. Papa. Kak Syarif. Oh, Pak Slamet. Sedang. Pepatah berkata, utang uang dibayar uang, utang budi dibawa mati. Karena telah mengalami pahit getir bersama, bagaimana kalau Bapak sekarang jadi mertua saya? Oh, Kanda. Mau-mau sana aja pakai belaga sama saya. Oh, maunya. Anaknya udah begitu gak nepati janji. Bapaknya juga yang roksoi, plimplan. Bukan jodohmu. Oh, darling, I love you.